wisata Bantayan ya. Kawasan wisata Bantayan. Ini pintu masuknya nih ke sana terus. Nah. Nih guys. Ini Pantai Bantayan, Desa Bantayan, Kecamatan Senudun, Kabupaten Aceh Utara. Nih, lihat pohon-pohonnya ini. Sampai ujung sana tertata dengan rapi. Kemudian ada tempat-tempat duduk yang ditata sangat rapi, guys. Datang kemari, guys. Oke, guys. Tempat duduk semua itu. Ini kita wawancara sama Pak Keci Bantayan. Ini luar biasa desa wisatanya. Nama Pak Keci siapa Pak? Pak Zamuri. Pak Zamuri ya. Bagaimana nih lokasi wisatanya sangat bagus. Bagaimana nih? Kapan mulai dikembangkan ini Pak? Perkembangannya dari sebenarnya ini sudah lama kita kembangkan. Yang meningkat seperti ini mulai dari tahun 2021 ini. Berapa dari lahan parkir sama distribusi masuk sana Pak yang menjadi pendapatan asli kampung? Bagaimana Bapak bisa ceritakan sedikit? Pendapatan asli kampung dari parkir sementara ini alhamdulillah lumayan. Lumayanlah dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Karena dalamnya pengunjung, Pak. Ini per minggu ada set untuk desa 4 juta sampai 5 juta. Tadi dalamnya kita ada persentasenya ada. Cuma untuk sementara kita ada melakukan pembangunan daya di sebelah sana. Iya. Kita poskan untuk daya berarti 70% untuk sementara ini, yang bekas wisata 20%, untuk keamanan dan ketertiban 10%. Pengelolaannya bagaimana Pak? Apa ditangani oleh BUMG Desa Pak? Ada juga yang BUMG Desa, kolam renang. Oh, kolam renangnya sana tuh di kelola. Ya. Untuk kas desa juga ataupun kas BUMG. Ya. Ini yang jualan-jualan ada kontribusi juga apa warga sini semua Pak yang jualan? Ini warga tetangga juga ada dari luar kecamatan. Yang ini kontribusinya untuk desa kita sewakan. Sewa tempat lah. Jadi per meternya 100.000 sampai 150.000 meter jalan, bukan meter persegi. Meter jalan. Ya. Misalnya orang ini ambil 30 meter yang di 4,5 juta. Oh, luar biasa sekali. Makasih banyak Pak Keci ini. Oke, sama-sama. Ya. Kita tiba di Pandawa. Ini namanya Pandawa. Yes. Luar biasa. Ini taruh ya. Ini taru ini. Ini sangar dingin. Ini sangar dingin ini. Nih guys, ini. Ini es kopi pandan. Es kopi pandan. Ini nampak pandannya di bawah nih kan. Kalau yang ini? Ini yang ini lemon yakult. Ini lemon yakult. Wow. Oke, di sini tempat minumannya lengkap. Ini lagi buat mie Aceh. Oke, mie Aceh ini lengkap. Goreng ini lengkap.
Maaf ya. Oke, kentang goreng. Oh, mau dibuat jalan nih Madana Desa boleh juga. Tahun ini ya. Bagus. Ya. Sata Bantayan. Taman bermain lengkap, kolam renang itu ada untuk anak-anak, dua dibuat dan untuk seluncurannya. Dan ini ada bak yang besar, kolam renang ini sedang dibuang airnya. Ini kolam renang dibuat dengan dana desa. Ini airnya, ini air. Nah, ini pakai pompa dari ini dialirkan ya. Nah, ini mesin ini. Nah, ini daerah wisata memang ini. Ini di Bantayan. Bantayan ini memang tempat wisata. Sana tuh laut tuh. Tuh laut tuh tempat makan-makan itu. Semua berderet itu tempat makan. Rekreasi. Ini dibuat dengan dana desa ini. Nah, ini. Ini luar biasa ini. Memang wisata di sini terkenal. Nah, ini lihat ya. Ini tuh laut sana. Ini pondok-pondok tempat duduk. Nah, jadi anak-anak jangan mandi di laut, mandilah di sini. Lebih aman. Oke ya guys. Tinggal nanti ini dikembangkan lagi sama desa secara bertahap. Menjadi besar. Saya bilang, kayak mana tadi bilangnya? Sejuta harapan di desa. Ini pendamping desa, ini pendamping lokal desa, ini ya. Sejuta harapan di Desa Bantayan. Selamat datang di objek wisata Pantai Bantayan. Memang ini wilayah wisata, ini kolam renangnya ini. Tapi, kalau tidak alir ribur, airnya dikuras. Nanti pada alir ribur, Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu diisi lagi itu kolam renangnya. Ya, itu anak-anak.